600 personil gabungan TNI Polri diterjunkan untuk melakukan pengamanan di Kota Depok. Sejak pagi, petugas sudah berjaga di sejumlah titik, salah satunya di flyover Universitas Indonesia. Titik ini menjadi salah satu akses dari Depok menuju Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan massa yang akan bertolak ke Jakarta. Dalam kegiatan ini, TNI, Satpol PP, Dishub, dan masyarakat ikut dalam pengamanan. Seluruh personil gabungan dibagi ke 3 titik strategis untuk menjaga massa aksi yang akan bertolak ke Jakarta. Kota Depok melaksanakan sortir maupun filter pelaksanaan kegiatan penyampaian aspirasi yang tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Di luar itu juga harus menjaga kamtipmas jika ada benda berbahaya atau potensi kegiatan yang berpotensi kerusuhan harus kita cegah. Kami bersama seluruh stakeholder melaksanakan kegiatan pengamanan bersama, terpadu, untuk mencegah yang tadi saya sebutkan satu persatu tadi. Bersama TNI, bersama teman-teman Satpol PP, Dishub, dan masyarakat. Ada 3 titik. Ya, titik yang perbatasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan di perbatasan Bogor. Personel dari Polri 600, dari TNI 500, dari Dishub 60, dari Dishub 40, dari Satpol PP 60. Dari Depok, Siva dan Uria, Tribrata TV, salam Tribrata.